Hi guys! Welcome back to my channel, Lira First. It's been a while since last time I made a video for you and now I am back. So I'm gonna tell you about something significant, especially if you're trying to apply for a scholarship. I think you need to know about this point. And also, I'm gonna show you something special as well, just like you guys, you're so special. So please don't skip this video. Gimana sih cara menjawab pertanyaan what makes you special ketika kita mendaftar beasiswa atau mungkin pekerjaan? Karena pertanyaan ini tuh pertanyaan yang sering banget kita dengar ketika kita mengikuti wawancara. Bahkan ya, kalau kamu mengikuti beasiswa LPDP, di aplikasinya ada pertanyaan apa yang membuat Anda spesial atau apa yang membuat Anda unik, berbeda dengan kandidat lain, seperti itu. Jadi nanti di aplikasi diminta untuk menjawab pertanyaan ini, dan ketika wawancara, nggak menutup kemungkinan juga akan mendapatkan pertanyaan seperti ini, gitu. Dan ini wajar banget ya, bahkan kayak misal kalian mau daftar pekerjaan pun, kan kalian harus bersaing dengan mungkin ratusan orang. Kalau konteksnya beasiswa, bisa jadi bersaing dengan ribuan orang. Jadi wajar aja, interviewers atau scholarship providers pengen tahu apa sih yang membuat kita unik, gitu. Intinya tuh sebenarnya pertanyaannya sama ya, tapi cara bertanyanya tuh bisa aja beda. Bisa aja mereka mengajukan pertanyaan dengan bilang, what differentiates you from other candidates? What sets you apart? What makes you different from everyone else? What makes you stand out from other applicants? Why are you unique? Dan juga pertanyaan-pertanyaan serupa lainnya. Tapi intinya kita diminta untuk menjawab apa sih yang ngebuat kita tuh beda gitu. Jadi kita kayak mempromosikan diri seperti itu. Well, sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang poin ini, aku mau nunjukin sesuatu yang juga nggak kalah spesial. That's my holy grail, yaitu ini dia produk terbaru dari Scarlett. Jadi aku baru dapetin produk ini sekitar 1 minggu yang lalu gitu ya, beberapa hari yang lalu. Langsung aku coba dong, dan barusan juga aku pakai. Jadi nih, aku sebelum pakai makeup, aku nggak lupa pakai ini dulu gitu. Ini serum dari Scarlett. Mungkin kalian bingung, kan sekarang udah punya serum sebelumnya ya? Betul, jadi sebelumnya dia udah punya yang ini, acne serum, dan juga punya yang Bradley Ever After. Aku sebelumnya pakai yang ini juga. Dan ternyata sekarang ngeluarin produk yang baru, yaitu Glow Tening Serum. Dan yang ngebuat aku tuh seneng banget ya, ternyata itu bisa di mix gitu loh. Jadi ketika kalian udah pakai yang Bradley Ever After, terus kalian pengen coba yang baru ini, itu bisa di mix dan nanti kalian akan mendapatkan manfaat combo gitu. Nah, yang aku suka nih ya dari manfaatnya si Imut Serum ini, jadi selain dia itu membuat glowing, dia itu bahkan bisa menguatkan skin barrier. Dan harganya, seperti yang kalian tahu, bahwa produk-produk Scarlett ini punya flat price. Jadi Rp75.000, seperti halnya dengan 2 serum sebelumnya, gitu. Nah, untuk makainya sendiri, jadi sebelum pakai serum, kalian bisa pakai facial wash-nya. Ini facial wash dari Scarlett, ini tinggal kotaknya doang, karena produknya udah tinggal dikit aku pakai, dan itu ada di kamar mandi. Dan setelah kalian membersihkan wajah, sudah dikeringkan, terus kalian bisa pakai serum ini ya, dari Scarlett itu. Adapun untuk bahannya gimana sih? Bahaya enggak? Ini yang enggak perlu kalian khawatirkan lagi. Kita tahu bahwa Scarlett itu terkenal banget karena memang dia juga udah BPOM. Kalau udah BPOM, jadi kita enggak usah ada kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan. Takut nanti produknya mengandung apa-apa yang berbahaya. No. Buat bumil dan busui juga boleh banget pakai ini. Jadi enggak usah diragukan lagi seperti itu. Dan tentunya halal dong. Mungkin kalian masih bertanya-tanya, kulitku ini cocok enggak ya? Aku kan punya kulit yang berminyak. Atau mungkin kulitku kering. Atau mungkin kulitku kombinasi. Nah, sebenarnya kulit apapun yang kalian miliki, jenisnya, kalian tetap bisa memakai serum ini. Karena memang ini untuk semua jenis kulit. Gimana nggak keren coba? Nah,
Nah, terus kalau misal kita ngomongin bahannya ya, ini tuh mengandung niacinamide. Jadi kalau kalian yang cocok dan suka sama produk mengandung niacinamide tuh cocok banget pakai ini. Nah, kalau misal kalian pengen tahu detailnya, tentu kalian bisa baca di kemasannya ya, di kotaknya itu juga kan tertera bahan-bahannya apa. Selanjutnya aku bakal ngasih tahu kalian tentang teksturnya. Jadi untuk dalamnya sendiri nih, ini memang agak beda dengan serum-serum sebelumnya. Dia tuh nggak bening, warnanya kayak putih susu gitu. Nah ini, ya warnanya putih, dalamnya juga kayak gini. Tuh kan, yang aku suka banget nih ya, aromanya tuh natural. Jadi dia itu bukan yang wangi berlebihan gitu, yang pakai fragrance yang berlebihan, tapi juga bukan yang kayak bau bahan kimia gitu. Jadi benar-benar enak dan mudah banget diaplikasikan. Nah, barusan juga aku make, ini tuh cepet merata gitu. Aromanya juga aku suka banget sih. Natural gitu, nggak yang terlalu berlebihan. Nah, ini dia. Jadi begitu, teksturnya tuh memang lembut banget. Ditumpuk makeup juga nggak yang ngebuat kayak terlalu tebel, atau jadi nggak nyaman, atau jadi crack gitu, enggak. Jadi benar-benar enak gitu. Hasilnya juga nggak ada putih-putihnya gitu loh. Jadi jangan berpikiran bahwa, wah ini warnanya putih, ntar jangan-jangan di muka jadi kayak ada putih-putihnya. No, ini tuh hasilnya sama kayak warna kulit kita yang asli, seperti itu. Buat kalian yang udah nggak sabar pengen beli produk Scarlett, kalian bisa langsung beli via LINE, bisa juga via Shopee Mall atau di Shopee-nya, atau kalian juga bisa langsung WhatsApp. Yuk buruan beli produknya dan dapatkan kulit wajah yang glowing, cerah, dan juga yang pasti sehat. Okay, now let's get back to our discussion tentang cara menjawab pertanyaan apa yang membuatmu unique. What makes you unique? What makes you special? Nah, jadi ketika kalian mendapatkan pertanyaan ini, kalian nggak bisa menjawab secara sembarangan. Kenapa? Karena kalau kalian nggak tahu strateginya atau nggak tahu approach-nya, pendekatannya untuk menjawab pertanyaan ini, bisa-bisa malah kalian tuh terlihat kayak showing off tanpa ada bukti, tanpa ada landasannya gitu. Jadi kalau kalian mau jawab pertanyaan ini, bisa ada 3 approach yang kalian lakukan. Tentunya kalian perlu refleksi ke pengalaman atau ke hal-hal yang udah kalian alami sebelumnya. Yang pertama, kalian bisa refleksi ke prestasi kalian. So, for example, you have kinda, misalnya menang juara nasional atau juara internasional atau apapun itu prestasi. Nah, kalian bisa menyebutkan prestasi ini untuk menjawab pertanyaan apa yang membuatmu spesial. Tapi dengan catatan, ini hanya untuk refleksi. Jadi bukan poin utama yang kalian jabarkan bahwa aku ini spesial karena aku pernah menang juara di tingkat nasional. No, itu bukan yang perlu kalian highlight. Karena tentu yang namanya pelamar beasiswa itu, mereka biasanya profilnya udah keren-keren. Jadi yang kayak juara di tingkat nasional, bahkan internasional, itu bukan cuma 1-2 orang. Kayak gitu. Jadi jangan pernah gunakan ini sebagai highlight. Sebaliknya, yang perlu kalian highlight adalah prosesnya. Jadi gimana sih kalian bisa mendapatkan prestasi tersebut, lalu prestasi ini bisa membuat kalian spesial atau membuat kalian unik dan berbeda dengan kandidat lain. Misalnya nih ya, kalian jadi atlet, terus kalian nunjukin bahwa untuk memenangkan atlet ini, misalnya di tingkat provinsi, untuk menjadi pemenang itu bukan hal yang mudah, karena kalian harus latihan yang ekstra, kalian bahkan harus bisa memanage waktu dengan jadwal kuliah dan lain sebagainya, mungkin kalian juga bekerja. Jadi proses yang udah kalian jalani inilah yang akhirnya membuat kalian pribadi yang something. Misalnya kalian mau bilang pribadi yang resilient, yang gak gampang patah semangat, dan inilah yang membuat kalian unik gitu. Cara yang kedua, kalau misal kalian ngerasa, aduh prestasi apa ya yang mau aku sampaikan, kayaknya gak terlalu banyak yang bisa aku omongin kalau masalah prestasi. Jangan khawatir, kalian bisa ngebahas tentang poin yang kedua, yaitu tentang kegiatan yang udah kalian ikutin selama ini.
Misalnya nih ya, selama kuliah kalian sering ikut organisasi dan juga ikut mungkin perkumpulan baik yang di dalam kampus maupun di luar kampus. Ini juga bisa kalian jabarkan untuk menyebutkan bahwa kalian adalah pribadi yang unik, yang spesial. Tapi lagi-lagi ini bukan hal yang perlu kalian highlight. Jadi bukan kalian menunjukkan bahwa ini loh saya unik karena saya ikut berbagai organisasi selama kuliah. No, ingat yang daftar beasiswa juga banyak banget yang aktivis. Jadi lagi yang perlu kalian highlight adalah implikasinya. Misalnya, ikut organisasi ini atau ikut banyak kegiatan ini menunjukkan bahwa kalian itu pribadi yang suka belajar, eager to learn. Jadi nanti yang perlu kalian highlight adalah bahwa kalian adalah pribadi yang eager to learn, pribadi yang suka belajar, pribadi yang gak puas dengan kualitas diri saat itu, ngerasa pengen terus meningkatkan kualitas, ngerasa pengen terus menambah networking dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi lagi yang perlu kalian sebutkan adalah implikasinya. Dari kegiatan yang udah kalian ikutin, so what? Gitu loh. Hasilnya apa? Membentuk kalian seperti apa? Nah, nanti hasil bentukannya inilah yang perlu kalian jual di depan interviewers. Approach yang ketiga, misalnya kalian prestasi bingung mau nyebutin apa. Kegiatan kuliah juga waktu itu nggak terlalu banyak karena kebetulan kalian sibuk bekerja. Jangan khawatir, kalian tetap bisa nyebutin case yang mungkin pernah kalian hadapi. Jadi gini, misalnya kalian udah pengalaman bekerja kan, dan terus kalian pernah menghadapi case yang dari case itu nunjukin banget pribadi kalian. Aku juga punya murid di Study First, dan salah satunya juga menyebutkan tentang case-case yang udah dia hadapin gitu loh. Jadi dia kerja di, kalau nggak salah itu yang kaitannya dengan pajak, keuangan kayak gitu ya. Terus waktu itu dia menyelesaikan masalah besar yang kaitannya dengan korupsi, tentang kebijakan. Nah, ini adalah case yang dia akhirnya selesaikan. Terus di situ tuh menunjukkan bahwa dia pribadi yang seperti apa. Dia pribadi yang nggak biasa, yang spesial. Karena dari pribadinya inilah akhirnya dia bisa membuat kebijakan, membuat inisiasi yang mana akhirnya bermanfaat banget buat negara, kayak gitu. Jadi ini kan case yang pernah dihadapi dan dia mengambil peran dalam penyelesaian case tersebut. Itu juga bisa kalian pakai. Gak harus case yang lingkupnya kayak negara. Bahkan kalau misal kalian kerja di mungkin BUMN ataupun mungkin di perusahaan swasta atau dimanapun dan kalian pernah menemukan case yang memang dari case itu ternyata banyak banget hal yang bisa kalian pelajari. Nah, di sini juga bisa kalian sebutkan gitu. Jadi, intinya tuh implikasinya. Bukan dari case-nya itu sendiri yang membuat kalian unik, tapi dari penyelesaian masalahnya, dari problem solving-nya, seperti itu. Jadi dari case ini mungkin kalian bisa menyebutkan bahwa kalian adalah kandidat yang punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Karena tentunya komunikasi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Jadi itu dia 3 approach yang bisa kalian pertimbangkan. Kalau misal kalian mau nyebutin dari prestasi boleh, dari aktivitas yang pernah diikuti boleh, dari case yang pernah kalian hadapi juga boleh. Mungkin kalian masih punya poin-poin lain, silakan gak apa-apa, disampaikan saja. Yang penting, yang perlu kalian highlight adalah implikasinya, adalah prosesnya, bukan dari hasil itu sendiri, kayak gitu. Nah, nanti tentunya dari proses itu membentuk pribadi kalian yang seperti apa. Itulah yang perlu kalian highlight. Selanjutnya, aku mau nyebutin beberapa poin yang nggak boleh kalian lakukan atau nggak boleh kalian sebutkan ketika kalian menjawab pertanyaan ini. Jadi yang pertama, don't oversharing. Oversharing ini kayak misalnya kalian, wah semangat banget nyebutin case yang pernah kalian hadapi, terus kalian terlalu berlebihan, kalian akhirnya jadi menyimpang gitu loh. Padahal yang ditanya itu poinnya adalah what makes you special, what makes you unique. Jadi ingat, fokuslah ke pertanyaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang gak boleh kalian lakukan adalah don't be generic. Jadi generic itu kayak kita template gitu loh. Misalnya bilang I'm a hardworking person, itu kan kayak agak generic gitu kan. Kayak banyak banget orang yang bakal bilang I'm a hardworking person atau I'm a hard worker gitu. Jadi cobalah sesuatu yang lebih spesifik lagi. Hardworking person itu gimana? Nah, itu kan masih terlalu umum gitu kan. Jadi cobalah lebih spesifik lagi. Mungkin yang resilient, yang gak gampang
menyerah atau yang punya strong determination, yang punya good communication skill, seperti itu. Kalian juga bisa bilang bahwa misalnya I'm well organized person gitu. I'm a well organized person, berarti kalian tuh benar-benar orang yang terorganisir. Kalian suka bikin plan, rencana ke depan yang mau ngapain, jangka pendek, jangka panjang dan lain sebagainya, seperti itu. Poin yang ketiga yang enggak boleh kalian lakukan adalah berbohong. So, yeah, please don't lie, karena ketika kita berbohong dan kita mencoba mengelaborasi itu nanti bakal rentan banget ya, bakal riskan. Nanti ternyata menurut pendengar tuh kayak, kok ini kayak gak make sense gitu ya, something doesn't make sense gitu. Kalau ternyata sampai ketahuan kalian bohong, itu bakal riskan, kalian bisa langsung di blacklist, gak diterima. Apalagi kalau misal kayak pas wawancara beasiswa LPDP, ada 3 pewawancara, salah satunya adalah psikolog. Bisa jadi mereka memahami gerak-gerik kalian dari body language-nya, dari the way you answer the question gitu, bakal ketahuan, oh ini kok kayaknya bohong, kayaknya something wrong, seperti itu. Jadi intinya jujurlah. Kalau misal kalian ngerasa nggak punya prestasi, ngerasa nggak punya banyak kegiatan yang kalian ikuti, ya tadi kalian bisa reflect ke case-case yang pernah kalian hadapi. Selanjutnya yang keempat yang nggak boleh kalian lakukan itu ngomong tanpa bukti. So basically, you should back up your answer using evidence, gitu. Ketika kalian bilang misalnya, saya orangnya nggak takut dengan kegagalan, maka evidence-nya itu apa? Bukti yang selama ini udah pernah kalian hadapi mungkin itu apa? Itu perlu dijelaskan. Jangan pernah ngomong misalnya, I'm a resilient person, cuma bilang resilient-resilient doang, tapi buktinya mana? Ternyata kalian gagal, terus menyerah lagi, gitu. Atau misalnya kalian bilang, I'm a good communicator, misalnya. Tapi ternyata ketika menjawab pertanyaan dari pewawancara, kalian nervous, ngomongnya belibet, gak menunjukkan bahwa kalian punya kemampuan komunikasi yang baik. Itu juga jangan sampai. Jadi silakan pertimbangkan kira-kira poin apa yang mau kalian sampaikan, yang mau kalian jual, yang bisa di-backup dengan evidence, seperti itu. Selanjutnya poin yang kelima, yang gak boleh kalian lakukan, itu adalah melupakan implikasinya. So don't forget to give the implications. Any answer, mungkin kalian jawab, saya pernah bekerja di perusahaan A, B, C, dan sampai Z mungkin, dan itu disebutkan, terus implikasinya apa? Implikasi dari pindah pekerjaan itu apa? Apakah itu menunjukkan bahwa kalian orang yang adaptif, yang mungkin meskipun pindah-pindah pekerjaan, tapi kalian tetap merasa nyaman, kalian ternyata bisa beradaptasi dengan baik, nah itu adalah implikasi-implikasi yang perlu kalian sampaikan, gitu. Okay, so itu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian masih punya beberapa pertanyaan yang mungkin bingung, atau kalian lagi berusaha mempersiapkan aplikasi beasiswa tapi ternyata ada beberapa hal yang kalian bingung jawabnya, silakan komen down below. I hope I can help you. Okay, so sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!